Kisah ini diambil dari kisah nyata yang sering terjadi di dunia persekolahan. Katanya kerja kelompok, tapi kerja kelompoknya membuahkan hasil yang lain daripada yang lain. Sapu nama Genjo, saya ini laki-laki gacor kumis belah tengah. Ini adalah aset yang paling berharga dalam sapu diri untuk menggait nona-nona di bangku sekolah. Dan inilah sapu teman, dia bernama Vicky. Dia adalah anak juragan cabai, ya kecil-kecil cabai rawit. Kami adalah teman seperjuangan untuk menggapai cita-cita. Anjay. Dan sapu nama Sinta, saya murid yang lain daripada yang lain. Saya selalu bercermin di cermin yang minimalis ini. Saya apa adanya, walau kadang ya sombong tidak tahu diri. Saya keras, kalau Anda jual saya beli. Rawr. Oi! Tunggu saya, Kak. Hei, cepet su. Hei, cepet su. Tunggu sih itu jam bacot. Ah. Ayo sudah. Biji mata taruh di mana? Hah? Hah? Sa biji mata dua besar nih. Kok tidak lihat? Ya terus kenapa kok bisa tabrak saya? Kok tidak lihat ini? Rusak semua. Saya minta maaf. Tunggu salap. Yo! Kok mau lapar kok bisa jadi jelek itu? Oh my god, no thanks. Aih. Saya pikir sapu tangan. Tadi dari rumah saya lupa pakai cd. Jadi, oh my god, urus kau teman itu, dan kau tunggu istirahat. Kau jangan ikut saya, saya mau pakai CD, kau ikut lagi, masuk sih. Pagi, Mbak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Hei, Genjo kau, sini, sini. Sini! Kenapa? Saya suruh api begini, suis dalam. Kenapa ini? Kamu siwa berada saya. Bagaimana kau? Saya suis dalam, mereka siwa berada. Itu tuh. Itu burung itu harus dikunci. Mau pancing siapa kau? Sorry, Pak. Tadi lupa, lupa. Oke. Selamat pagi anak-anak. Hei, lo sekali. Tadi pagi makan tidak? Makan. Baru nanti terus makan. Makan nanti. Ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Murah kesusah. Selamat pagi anak-anak. Itu baru bagus. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran. Eh Pak, bantal masih ada leder. Oh iya. Baru beli kemarin. Biasa, orang kaya. Oh iya, setelah kalian lulus dari sini, kalian mau lanjut kuliah di mana? Saya Pak, saya mau kuliah di Korea ambil jurusan bedah plastik. Supaya muka-muka orang timur yang bosong ini saya bisa kasih glowing. Kasihan mereka kan pakai dedek ikan terus. Bagus. Mulia sekali kau. Lanjut. Saya Pak, saya mau kuliah di Amerika. Terus saya mau ambil jurusan kedokteran. Supaya saya bisa belas sakit ke hati. Soalnya dulu itu udah bilang punya ada saya sih di hati. Mata-mata.
Kau kira kau pemantan cuma sekali, kau kasih jemput datang untuk kau belan. Untuk kalian semua, ingat, jangan dulu pacaran. Ya, Pak. Apalagi dendam dengan masa lalu yang telah jelas begitu. Lihat itu bak motor di sana. Itu lihat, fokus lihat, perhatikan. Ada spion di sana, Bapak tutup pakai plastik, supaya kamu tahu. Kenapa, Pak? Karena Bapak tidak malu lihat ke belakang. Soalnya, lihat ke belakang itu terlalu menyakitkan. Siapa? Kau, Aisyah, tidak mau kuliah, Pak. Kenapa? Kuliah itu sama sekali. Habis kuliah, lapangan pekerjaan sulit. Baru kita zaman sekarang ini mau kerja juga harus ada orang dalam. Tak tahu, Pak. Negeri konohan, Pak. Wih, baru gue mau jadi apa kau nih? Sa, apa? Sa mau jadi suaminya Sinta, Pak. Soalnya berjuang dari nol tuh lebih enak, Pak, daripada kuliah menghabiskan uang orang tua hasil akhirnya kok kosong. Sa tidak mau, Sa mau jadi suaminya Vicky saja. Supaya Sa tidak keluar uang banyak, supaya glow. Terus kamu tiga, mau jadi apa? Pengangguran, Pak. Hah? Pengangguran? Semoga sukses. Oke. Kita lanjutkan pelajarannya kemarin, Pak. Ya, Pak. Coba sebutkan tiga benda padat yang bisa dicairkan. Ingat, tiga benda padat yang bisa dicairkan. Sertifikat tanah, Pak. Mantap. BPKB, Pak. Mantap. Emas, Pak. Tunggu sekali. Bodoh bagaimana, Pak? Sertifikat tanah ke bank KB bisa dicair dari uang. Ini ada sekolah otak mafia. Maju, sampai itu nggak? Maju. Saya harus kasih pelajaran. Maju sudah. Maju. Cepat. Pak, lo jadi istirahat, Pak. Bye. Perasaan ini kan di sekolah, bukan di ring tinju. Awas. Sasaran kan jadi laki-laki itu cukup pintar main bola, Sa. Jangan sampai pintar juga buat orang puan dan nona jadi bola. Kau bermaksud apa? Cih, so tua bangka, so puber ulang-ulang juga masih tanya maksudnya apa? Itu kau tanya ke punya teman Vicky di belakang tuh, pasti dia tahu. Aduh, sorry ya, saya ini masih polos. What? Masih polos? Aduh, model keriput begitu juga bilang masih polos nih, biar su. Hah? Kau maksud apa? Saya bukan. Sudah. Santai. Biar saya hadapi dia. Saya ini masih polos, jadi jangan macam-macam dengan saya. Yes, kupikir saya takut dengan kau. Dan kau, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kau punya kesalahan tadi pagi kepada saya, kau harus traktir kami makan pentol setelah pulang sekolah. Jadi perempuan resi amat ya? Kau tunggu kau. Ayo. Permisi, Mas. Ini kalau boleh tahu, bakso tusuknya namanya apa? Bakso tusuk roket. Bakso tusuk roket. Oke, guys, kita makan. Ayo, makan. Makan. Nona makan. Apa kata? Nongkrong lagi di sini.
Sebentar, langsung pulang ke rumah tuh, eh. Siapa? Siapa? Iya. Hati-hati, Pak. Hei, kita makan ini siapa yang bayar? Tenang, dia yang bayar. Maaf, nanti dia yang bayar. Oh iya, iya. Nanti dia yang bayar. Oh, iya, iya. Mantap. Oke, okay, guys. Makan lagi, makan lagi. Makan, sudah. Makan lagi. Makan sampai satu. Kenyang sudah. Mantap. Pulang. Gas, Mas. Ini hari yang paling sial sudah dalam satu hidup. Ketemu dengan perempuan yang, ya, begitulah. Untung cantik. Mudah-mudahan dia bisa jadi sahabat pacar. Supaya saya bisa kasih dia pelajaran. Siap bersama. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, anak. Oke. Berhubung sekarang kamu liburan panjang, toh? Ya, Pak. Ya, Pak. Bapak mau kasih tugas. Tugas apa lagi, Pak? Tugasnya bercocok tanam. Maksudnya bagaimana nih, Pak? Agak lain. Agak lain bagaimana? Ini otak-otak kripek action atau action? Oke, maksudnya garap ladang lalu mengerti, Pak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Benar tidak mengerti? Benar, Pak. Benar, Pak. Kalau begitu harus kerja kelompok, Pak. Iya, itu yang namanya garap ladang harus kelompok. Jangan lupa ya, nanti hasil dari yang kalian garap itu kumpul setelah masuk liburan, ya. Siap. Jangan lupa sertakan dengan dia punya laporan. Oke. Siap. Siapa? 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 Hari libur begini enaknya buat apa ini? Oh, jalan-jalan ke pantai. Oh ya itu. Siapa? Kan tadi Pak Guru ada kasih tugas tuh. Bagaimana kalau besok kita langsung kerjakan? Kita kumpul di ladangnya Vicky. Kok terima sudah tuh? Stop, Sinta stop. Jangan bacot. Saya bilang jangan bacot. Sekali lagi saya tekankan, besok kau harus ikut. Itu sih. Sinta, mari kerja suka kau ini. Kerja kelompok bro, kau tidak kerja kau urus duduk sini. Mari su, tugas kelompok nih. Kau dengar tidak? Pikir, pegang. Sinta, ayo pikir aja kak. Ih, saya termau, saya ini malas. Masa iya seorang Sinta cantik jelita ini kerja kebun? Iu, bagaimana dengan nasi sepnya tangan yang mulus ini, ha? Sinta, kalau kau tidak kerja, jangan harap saya kasih masuk kau punya nama dalam kita punya kelompok ini. Dan kau juga tidak dapat nilai. Ih, jangan begitu, kak. Tidak ada cara lain, kak? Ada. Saya akan kasih masuk kau punya nama dalam kelompok walaupun kau tidak kerja. Tapi dengan satu syarat. Kau mau tidak jadi sepacar. Dan Bagaimana? Oke. Saya terima. Deal. Deal.
Oke? Sebentar malam. Kerja kerja. Sinta. Sinta. Bagaimana sudah? Kita punya perjanjian tadi tuh. Ayo sudah masuk. Jadi tidak? Jadi, mumpung sepi. Jadi? Setelah kejadian itu, saya mengalami banyak perubahan. Saya sering pusing, mual, dan muntah-muntah. Sapu perut juga semakin hari semakin membesar. Awalnya saya pikir cuma masuk angin biasa. Ternyata ini beda perkara. Halo. Iginjo, bagaimana nih? Sapu perut semakin besar nih setelah kejadian itu malam. Oh iya. Baru hari ini hari pertama masuk sekolah lagi. Aduh. Bagaimana eh? Nanti kita ketemu di sekolah saya. Iya, so. Oke. Kalian tahu tidak? Kenapa Bapak suruh kalian berlutut di sini? Hah? Tahu tidak? Hei, kalau disuruh sekolah, sekolah. Disuruh kerja tugas, ya kerja. Bukan kayak begini. Jangan kalian pineko-neko sembarang sekalian. Kiri kanan tidak jelas. Hei, Bapak mau tanya. Bapak ada kasih tugas apa di kalian? Jawab, Su. Garap ladang dan tanam, Pak. Garap ladang dan tanam. Lalu mana hasilnya? Hah? Bapak tuh suruh kalian pergi garap ladang, bukan pergi garap yang lain. Sinta, berdiri. Cepat. Ini apa nih? Kenapa nih? Perut kenapa? Saya hamil, Pak. Oh, ternyata ini hasil kerja kelompok anak zaman sekarang. Baru, kamu hamil dengan siapa? Dengan Genjo, Pak. Memang dasar bodoh sekali. Bodoh sekali kalian. Masih sekolah, suruh hamil begini nih. Kau lho. Ingat orang tua disuruh rumah tuh kerja setengah mati, banting tulang kesana kemari hanya untuk kalian Mau jadi apa nanti kalian? Gencur, berdiri. Cepat. Dengar Mulai ini hari saya keluarkan kamu dua dari sekolah.
Pulang. So, pada akhirnya kami berdua dikeluarkan dari sekolah tanpa banyak protes. Begitulah ketika kita terbuai oleh nafsu yang membuat kita terlena dalam sesaat. Namun, efeknya membuat kita menyesal seumur hidup. Ingat ya, ini pelajaran untuk kalian semua. Jangan ikut kayak mereka berdua tuh. Ingat ya, kalau nasi sudah menjadi bubur, menyesal kemudian tuh tidak ada guna. Paham? Paham, Pak. Sudah.